Oke teman-teman semua, sekarang gua udah mencari musuh dan kita langsung aja gaskun, laskun dan naskun di sini akan bertemu Bang Edun melawan musuh teman-teman dan Bang Edun. Oke, sudah memeriksa status koneksi. Kita memperbarui data dan siap, kita akan melawan Liverpool dengan rating 1066 ya. Di sini Bang Edun menggunakan formasi 4-2-2-2 di mana memang ini formasi kebanggaan dari si Atletico Madrid. Teman-teman menggunakan formasi apa namanya? Formasi bertahan ya guys ya, parkir bus, dan ada RMF ini Lemar dan juga ada si lupa gue lawan namanya lagi, Korea teman-teman, dan midfieldernya ada De Paul sama satu lagi kalau nggak salah Koke teman-teman. Depan gue duetin antara Luis Suarez dengan Griezmann karena menurut gue lebih cocok Griezmann ditaruh di depan menjadi striker dan Luis Suarez di depan menjadi striker dibandingkan si apa namanya Griezmann gue taruh di LMF guys ya, lebih bagus di striker teman-teman karena pengganti dari Atletico Madrid menjadi striker itu nggak ada lagi, belum ada lagi teman-teman, yang gue lihat itu belum ada lagi. Jadi kita langsung aja ke gameplay ya teman-teman. Diego Jota mau berbuat Thiago, mencari kawan di sana, Henderson, Fabinho, masih Fabinho, long ball dia di sana langsung saja, tapi bisa diambil dengan baik, dengan baik oleh baik pemain-pemain dari Atletico Madrid. Nah di sini yang menarik adalah sebenarnya teman-teman dari tim ini guys ya, Atletico Madrid dia nggak punya pemain right back yang emang bagus teman-teman, sehingga dia memaksakan menggunakan Marcos Llorente dimasukkan di right back, padahal posisi asli Marcos Llorente itu attack midfielder teman-teman ya, seperti itu ya. Jadi karena masih 80 ditaruh right back dan dia juga bisa main di right back, jadi gua taruh aja di situ teman-teman. Oke, kita lanjut lagi. Robertson serangan balik, long ball di sana, ada Sadio Mane, Savic tidak bisa mengejar, ada Diogo Jota di sana, tapi Felipe dengan Savic, duet yang sangat bagus ya. Sangat bagus teman-teman, menurut gue sangat bagus ya, Savic dan juga Felipe itu juga cukup bikin lawan gak bisa nembusin pertahanan teman-teman. Karena memang dari awal formasi dari Atletico Madrid ini udah bertahan teman-teman ya, sudah parkir bus teman-teman. Dia cuma mengadakan dua striker di depan dan akhirnya gol, dapat-dapat, mantap sekali guys ya. Dia cuma memanfaatkan dua striker yaitu Griezmann dan Luis Suarez, dan sisanya dia defend aja di belakang gitu loh teman-teman. Sehingga ya musuh harus yang mau main di tengah maupun main dari sayap itu masih bisa ketutup sama pemain-pemain yang gua gunakan gitu loh teman-teman. Dan ini juga buat Manchester United harus hati-hati ya teman-teman, karena memang formasi dari Atletico Madrid ini lumayan ngeri gitu loh. Ketika memang dia mainnya parkir bus itu, terus dari Manchester United salah membuat serangan, hati-hati serangan baliknya tuh mengerikan teman-teman. Seperti itu dari si hati-hati Luis Suarez, tak, aduh, ya dari Manchester United yang tadi gue bilang guys ya. Tapi insya Allah pede lah Manchester United menang guys ya, semoga teman-teman. Oke, long ball lagi dilakukan, mau masalah bawa bola tapi tidak pelanggaran, nice clean nih teman-teman ya. Tapi mungkin seharusnya pelanggaran sih, mungkin seharusnya pelanggaran. Savic ngoper ke Rorea di sana, build up lagi, ada Koke mengoper kepada Raul De Paul. Nih Raul De Paul juga lumayan enak sih teman-teman ya, lumayan enak ini pemain juga ya, nggak salah sih sebenarnya. Fabinho pada Henderson, bisa diambil bolanya, ada Renan Lodi, Raul De Paul di sana, ngoper Korea Gimang. Bang Edun akan sering bikin konten kayak gini ya teman-teman ya, konten main pakai preset tim yang udah ada teman-teman, karena memang kemarin gue udah mainin pakai Spanyol, gue juga ada mainin pakai Manchester United, PSG deh, dan yang biasa-biasanya Bayern Munchen gitu-gitu. Dan sekarang gue akan mencoba semua tim yang ada di PES Mobile yang pakai Matchday preset tim, karena ya belum ada lah yang bikin konten se-full tim itu gitu loh. Kebanyakan mereka masih build up pakai formasi-formasi yang lain, tapi bukan pakai preset tim. Jadi gue akan pakai. Oke, Lemar ini guys ya. Lemar ini dia punya speed bagus, dribbling bola bagus, cuman saya umpannya jelek sekali guys. Jadi aduh, tadi lu lihat tadi ya, tadi gua tuh mau terobosan, mau umpan lambung ke atas tapi gak dapet, malah ketendang ke kiri teman-teman. Bayangkan ya, kisah Sadio Mane umpan pada Thiago pada Sadio Mane kembali. Oh, bisa dilolosin karena gua memang teman-teman harus diakuin right back gua juga tidak semengerikan itu gitu loh ya guys. Tidak bisa
terlalu safe, teman-teman. Ya, karena right back gua sih posisinya adalah attack midfielder. Seperti itu. Tapi Bang Edo akan tetap terus usahakan, teman-teman, ya. Oke, the best, mantap sekali free play. Langsung dia out kan saja dan babak pertama telah selesai. Skor sementara adalah 0-1, ya. 0-1 dengan umpan akuratnya 82, ya, karena memang gue jarang menggunakan umpan-umpan lambung, teman-teman, sehingga umpan dekat dan umpan akuratnya jadi bagus, ya guys, ya. Karena umpan gue pakai umpan dekat, jadi umpan akuratnya bagus, seperti itu, teman-teman. Oke, Luis Suarez pada Griezmann. Griezmann pada Luis Suarez kembali. Langsung menusuk. Mantap shoot. Mantap sekali Griezmann di sana, 1-2 yang baik dengan Luis Suarez. Luis Suarez itu walaupun speednya nggak bagus, ya, teman-teman, walaupun speednya nggak kencang, dia itu dribbling bola dan body kontaknya juga bagus, teman-teman. Jadi sehingga kalau misalkan back musuh itu ngebody si Luis Suarez itu lebih bertahan gitu, lebih siap gitu. Jadi nggak gampang ngambil bolanya. Oke, ada pesan lagi. Aduh, Kevin P, cari kawan di sana. Permainan Renan Lodi, mau berlemar. Gak udah apa? Gue tuh selalu membuat kayak gitu, teman-teman, ya, ke tengah dulu, gak langsung buru-buru gimang seperti itu, ya. Shot, nice. Luis Suarez di sana. Ya, hoki guys, ya, hoki, karena memang positioning dari pemain Atletico Madrid ini nggak bisa dianggap remeh, teman-teman. Ya, jadi ketika memang tadi gue udah oper ke LNF, midfieldernya kosong, jadi aku oper, teman-teman. Seperti itu, ya, ini lumayan memakan waktu juga. Mohon tunggu gimang di jeda, 100 tahun, 350 juta tahun, teman-teman. Kita tunggu aja gimang. Oke, nggak selesai. Kita gaskun. Di sini, teman-teman, Marcos Llorente. Mau Savage Gaming. Felipe. Masih Felipe di sana. Mau berlainan Lodi, main kalem dia. Lemar, Raul de Paul, Luis Suarez, make pass dia, nggak mau ngambil pusing, teman-teman, nggak mau ngambil resiko. Dan juga langsung Luis Suarez tusuk, menusuk. Alah, ketepis, bro. Aduh. Mantap sekali tapi build up yang dilakukan oleh Atletico Madrid, teman-teman, ya. Kita cari kawan lagi di sini. Lemar mau pada Renan Lodi. Renan Lodi pada Lemar dan pressingnya ketanggap gampang sekali, guys, ya. Seperti itu, teman-teman. Menit masih menunjukkan 64 menit, ya, guys, ya, untuk mengembalikan keadaan. Bisa-bisa aja, cuman ya chance-nya lebih sedikit karena posisinya udah 3-0. Shoot. Aduh, kaki kanan, wajar aja melenceng, ya. Griezmann ditojos kaki kanan. Alah, udah, gak bakal bisa. Kita gasket lagi, teman-teman. Ini Van Dijk. Van Dijk langsung kepada Robertson di sana. Nusuk dia pada Dias. Dias pemain baru nih, ya. Dias ini pemain baru, ya, teman-teman, ya. Oke, backnya memang edan sih, teman-teman. Defend dari Atletico Madrid memang edan banget sih, guys. Ini emang formasi serangan balik yang menurut gua OP parah, cuy, sumpah. OP parah, dan kalian tuh punya opsi nyerang yang banyak karena formasi ini punya LMF dan juga MMF yang bagus, guys, ya. Jadi lebih ngebuka gitu loh, nggak yang ke tengah-tengah banget kayak J Canto lah, bisa lah kalian ngebedain, ya. Ketika gua nge-build up serangan pakai formasi J Canto dengan formasi ini, itu pasti kelihatan banget, teman-teman. Oke, Luis Suarez dapat bola dari kesalahan pemain. Oke, shoot. Aduh, diumpan PA. Dalang. Ini jempol namanya tidak, ya, guys, ya. Ya, guys, ya. Oke. Korea. Woi, dapat lagi Korea, bro. Luis Suarez, tapi sayang. Offset, Suarez. Gaskin kembali, teman-teman semua di sini, di sana, di ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik, kakak-kakak, dede, neng, opa-opa, ya. Robertson, berkeja, wis, gila, bro, nggak semudah itu nyerang Atletico Madrid, ya. Makanya sebenarnya ada ngeri juga nih ketika Atletico Madrid bertemu dengan Manchester United. Cuman kalau dilihat dari statistik, ya, maksudnya CR-nya sendiri dengan Atletico Madrid, CR kebanyakan menang, ya, guys, ya. Cuman kan ini bukan individu loh, ya. Ini kan
ini teman-teman, as a team ya, semoga aja on fire Manchester United ini. Gue mohon ini Champions League nih bro, bukan main liga biasa gue ya bro ya. Tolong ini berikan yang terbaik Manchester United ya. Eh tapi aku lagi ngebahas Atletico guys ya. Kita lanjut lagi ya, De Paul, Sara, Lemar, Lemar pada Luis Suara, Luis Suara, masih Luis Suara, Luis Suara pada Alexander Arnold langsung build up di sana. Muhammad Salah, Muhammad Salah masih, Muhammad Salah masih, Muhammad Salah bingung mau permata terobos saja bro, aman enjoy. Di bawah mau berber koki, koki ke depan tapi bisa kehalang dengan baik oleh pemain dari Liverpool. Kembali ke Griezmann, Griezmann langsung Renaud Paul the shoots, shoot Allah. Selesai dia, teman-teman, adik-adik, kakak-kakak, dede-dede, opa-opa, neng-neng, semuanya, teman-teman, ya. Oke, teman-teman semua, jadi itu dia pembahasan tentang Atletico Madrid yang nantinya akan melawan Manchester United dengan formasi 4-2-2-2, teman-teman semua. Tentunya hal ini semoga bisa menjadi pembelajaran untuk teman-teman semua, semoga bisa ada yang diambil positifnya. Dan buat teman-teman semua yang ingin mengetahui berita update tentang PS Mobile, terus juga tiki-taka, taktik gaming, segala macam gameplay dan yang lain-lain, kalian bisa langsung aja cek artikel gua di duniagames.co.id, di websitenya duniagames.co.id, sekali lagi duniagames.co.id, karena di situ gua udah bikin teman-teman ya, udah bikin, udah ngetik, udah nulis, udah upload. Dan juga itu gratis buat kalian baca teman-teman, artikelnya gratis, gak bayar ya. Dan jangan lupa komentar di bawah teman-teman semua kalau misalnya kalian mau request konten yang lainnya teman-teman semua. Jadi segitu aja dulu video dari gua. Jangan lupa like, a comment, dan tentunya subscribe teman-teman semua. Keep on and stay humble. Bye, peace out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Mouth, what she want, and my dick in her mouth, what she want, what she want.